Hello guys, dan welcome to game apaan ini? Collateral Damage. Kayaknya namanya kayak Collateral Damage, kayak film Arnold Schwarzenegger. Dan menariknya adalah game ini sama dengan game kayak FPS, FPS hantu, atau FPS, FPS yang very organizative. Jadi game ini dibuat dari Unity 3D, Unity Engine, dan tujuannya cuma satu, kita jadi kucing dan kita harus apa ya, berantakin barang-barang di ruangan ini sampai dapat 100.000 poin lebih. Mau 200.000 juga boleh, tapi dibatasin waktunya itu 2 menit. Jadi game ini masih dalam development atau pengembangan oleh Chris Chang, ada twitternya @chrisseleon. Lebih info lebih banyaknya di cutlateraldamage.com. Dan makasih buat kalian yang udah nonton dan nyempetin di video ini, dan saatnya kita mulai. Semoga gue bisa cepat. Klik kiri buat tangan kiri dan klik kanan untuk tangan kanan. Sebenarnya simple mainnya, sekedar membantakin semuanya, tapi kadang mendapatkan poin yang butuh cepet-cepet kayak gini, butuh gerakan yang cepet, rasanya agak sulit. Yah, nyangkut gua. Jadi inti gamenya cuma gini, cuma berantakin barang, tapi ada kombonya sendiri di setiap kalau berhasil berantakin barang. Gimana cara naiknya? Yang menarik dari game ini adalah lompatan kucingnya benar-benar tinggi. Dan gua takut kalau ini nggak bisa sempat. Waktunya dikit lagi, dan sorry kalau gua diem karena emang deg-degan. 2 menit itu pengen dikit banget. Kayaknya udah selesai, kombonya kebanyakan di buku ya. Nyangkut. Dan yep, 134.240. Dan gue bakal bikin videonya singkat karena gue nunjukin bahwa game ini pantasnya buat dimainin di waktu senggang. Kalian lagi bosen dan atau kesel sama sekolah, sama kuliah, atau sama kerjaan, mending main ini jadi ngisi-ngisi waktu. So, thank you for watching. Semoga game ini lebih banyak level mungkin ya, stage. Thank you for subscribe. Dan bagi kalian yang udah setia nonton di Ayo Main Indonesia terus, bakal ada perubahan sedikit nantinya di channel gue, tapi tunggu aja, coming soon. Mungkin masih lama, mungkin bulan-bulan depan. So, sekali lagi, thank you for watching for today's video. See you next episode. Bye.